280 pegawai dan anggota polis menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di Parlimen Tanjung Piai hari ini dan ia melibatkan 18 anggota di Dun Pekan Anas, 210 di Kukup, 38 anggota bertukar dan 14 lagi bersara. Ketua Polis Daerah Pontian Superintendent Mustafa Bakri Saleh berkata proses berjalan di bangunan Perkab Ibu Pejabat Polis Daerah Pontian dan kesemua mereka akan mengundi secara bergilir mengikut shift masing-masing, manakala seramai 10 anggota ditugaskan bagi kelancaran proses mengundi awal. Dan mengenai kempen, beliau memberitahu semuanya berjalan lancar namun terdapat beberapa insiden kecil dan dapat diatasi. Superintendent Mustafa Bakri juga berharap semua calon dan penyokong dapat mengawal emosi sepanjang tempoh akhir berkempen.